Zero, gimana ikannya? Udah mateng belum? Kami udah lapar nih. Sabar ya Upin Ipin, aku sedang memanggangnya nih. Sebentar lagi pasti matang kok. 995, 996, 997, 998, 199, 2000. Kok udah 2000 aja sih? Seharusnya 1000 kau Sabar. Oh iya ya, aku lupa. Lelah sekali. Ayo kau Trabai, aku pengen lihat jurus kakak yang sangat keren itu loh. Hah, jurusku yang mana Ultra Mini? Jurusku yang bisa berubah jadi banyak maksudmu? Iya kau Trabai, aku pengen lihat kamu berubah jadi banyak lagi. Ayolah cepat-cepat. Baiklah, ya. Berubah jurus 1000 bayangan. Nah, lihat, seperti ini bukan Ultra Mini? Keren kan? Wah, iya seperti itu. Wah, aku pengen sekali bisa seperti itu, kakak. Ajari aku ya, kak. Iya, kak, ajari aku. Wah, maafkan aku, Ultra Mini. Aku tidak bisa mengajarimu. Karena waktu itu aku juga diajari sama Kak Naruto. Ya sudah, kalau begitu coba tanya ke papa aja. Barangkali papa bisa melatihmu. Ah, begitu ya. Baiklah, aku coba tanya ke papa aja deh. Dasar kau Ultra Boy, tidak mau mengajariku jurus 1000 bayangan. Itu dia papa. Papa. Papa lagi ngapain, pa? Ultra Mini, ini papa lagi menyiapkan makan siang kita nih. Papa lagi bakar ikan. Waduh, papa juga gak bisa jurus 1000 bayangan. Yang bisa itu kalau gak salah mamamu. Coba tanya mamamu aja. Wah, mama bisa jurus 1000 bayangan ya? Oke deh, aku coba tanya deh. Iya. Oke. Wah, ternyata mama bisa jurus 1000 bayangan. Aku baru tahu. Itu dia mama. 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 Ada apa Ultra Mini? Mama lagi yoga nih. Ada apa? Ma, tolong ajari aku jurus 1000 bayangan, Ma. Kayak Kak Ultra Boy. Aku juga pengen bisa, Ma. Wah, kamu pengen berlatih jurus 1000 bayangan ya? Wah, boleh aja. Wah, beneran boleh? Baiklah, kalau begitu ayo cepat, Ma. Ajari aku, Ma. Aku pengen belajar sekarang. Iya, yuk ikuti Mama. Kita berlatihnya jangan di sini. Ultraman Zero, aku mau mengajari si Ultra Mini jurus 1000 bayangan nih. Kamu tolong jagain rumah dengan baik ya. Oke, siap. Serahkan saja padaku, Ultraman cantik. Baiklah. Ayo Ultra Mini, kita berangkat. Mama, Mama mau kemana? Mama mau melatih si Ultra Mini ya? Iya nih Ultra Boy, Mama mau melatih dia jurus 1000 bayangan. Kamu mau ikut? Ya Ma, aku ikut ya. Iya boleh. Ayo semuanya ikuti Mama. Oh ya Ma, kita berlatihnya di mana Ma? Oke, kita akan berlatihnya di itu, di padang rumput yang sangat luas, supaya kita bisa menghirup dan meresap energi alam. Oh begitu. Iya begitu. Bentar ya, Mama buka dulu atapnya biar segar. Wah, atapnya bisa terbuka ya Ma. Wah, keren kan? Iya keren Ma. Oke. Ayo Ultra Mini, kamu duduknya di tengah ya. Iya, Maya. Oke, kita berangkat.
mempelajari jurus seribu bayangannya? Ya, Ma, aku sangat-sangat-sangat siap. Aku pengen belajar jurus itu, Ma. Wah, semangat ya, Ultramini. Kamu pasti bisa mempelajari jurusnya. Baiklah, kalau begitu bersiaplah. Kita akan mengumpulkan energi alam dulu. Dan aku akan memberikanmu sedikit energiku. Ayo, kita mulai. Later. Iya. Wah, hebat sekali. Energinya besar banget. Aku bisa merasakannya. Hebat. Jam kemudian. Baiklah, sekarang kamu sudah bisa menggunakan jurus seribu bayangan. Ayo coba kumpulkan energimu lalu buat bayangan sebanyak mungkin. Wah, baiklah, Ma, aku akan mencobanya ya, Ma. Oke, jurus seribu bayangan. Iya. Bagaimana, Ma? Apakah aku sudah bisa menggunakan jurus seribu bayangannya dengan baik? Wah, selamat, Ultramini. Kamu berhasil mempelajari jurus seribu bayangannya. Wah, hebat sekali, Ultramini. Kamu langsung bisa dan membuat banyak bayangan, banyak sekali. Wah, benarkah? Wah, hebat sekali, aku bisa mempunyai jurus seribu bayangan. Yeay. Baiklah, ingat ya, gunakan jurus itu untuk kebaikan ya, Ultramini. Iya, Mas, siap, udah pastinya dong. A few moments later. Astaga, melihat itu keluarga boneka Squid Game hitam. Dan di sana ada Kak Ultraman 3 dan juga Kak Ultraman Daini. Wah, tolong kami. Tolong kami. Wah. Ya ampun. Kita harus segera menolongnya nih, kasihan mereka. Mah, bagaimana kalau aku saja yang turun? Aku akan menghadapi mereka. Aku akan menggunakan jurus seribu bayanganku yang baru. Jangan, nak. Mereka itu sangat kuat. Mama khawatir. Tenang saja, Mah. Aku akan mengalahkan mereka semua, Mah. Hei, kalian. Cepat lepaskan mereka. Atau kalian semua akan kuhajar dengan jurus baruku. Ayo boneka Squid Game, sikat mereka, hajar saja mereka. Apa, ternyata ini ulah mereka rupanya. Aduh, Ultramini berhati-hatilah. Iya, Ultramini, mereka itu sangat kuat. Kamu harus berhati-hati ya, jangan memaksakan diri. Iya, tenang saja. Ya, jurus seribu bayangan. Baiklah, dan begini, aku akan menghadapi mereka. Dua jam kemudian. Wah, sial. Pasukan boneka Squid Game kita sudah kalah. Iya nih bos, mana kalahnya sama Bochi lagi. Aduh, gimana sih? Kita harus ngapain lagi nih setelah ini? Pokoknya kita harus menciptakan monster yang lebih kuat lagi untuk menghadapi mereka. Hah, ikut semuanya. Kita pergi dari sini. Makasih banyak ya semuanya.
Kalian sudah menyelamatkan kami, terutama kamu Ultra Mini. Kamu hebat sekali. Iya Ultra Mini, kamu hebat sekali bisa mengalahkan mereka. Kami saja kalah kemarin. Aduh. Iya, sama-sama semuanya. Wah, aku senang sekali akhirnya aku bisa menyelamatkan orang. Ah, syukurlah semuanya. Oke deh, lebih baik sekarang kita pulang dan rawat luka kalian. Oke guys, mungkin sekian dulu ya untuk video kita kali ini. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe jika kalian suka. Dan sampai jumpa di videoku berikutnya. See you, bye-bye.